Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update mengenai hasil pertandingan babak 32 besar, Thailand Open 2023, di hari kedua. Sebelum menonton, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut, hasil pertandingan Thailand Open 2023, babak 32 besar, hari kedua, Rabu, tanggal 31 Mei tahun 2023. Di sektor ganda campuran, pasangan China, Feng Yan Ze dan Huang Dongping, kalah rubber game, 15-21, 21-19 dan 19-21, oleh pasangan Malaysia, Chen Tang Jie dan Toh E Wei. Skor 1-2, Chen Tang Jie dan Toh E Wei dari Malaysia, melangkah ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Selanjutnya, pasangan ganda campuran Belanda, Robin Tabeling dan Selena Peek, menang 2 game langsung, 25-23 dan 21-11, atas pasangan Kanada, T. Alexander Lindemann dan Josephine Wu. Skor 2-0, Robin Tabeling dan Selena Peek dari Belanda, melangkah ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Di sektor tunggal putri, Han Yue dari China, menang 2 game langsung, 24-22 dan 21-17, atas tunggal putri Korea Selatan, Kim Ga-eung. Skor 2-0, Han Yue dari China, melangkah ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Selanjutnya, tunggal putri Belgia, Liane Tan, kalah rubber game, 21-19, 18-21 dan 7-21, oleh tunggal putri China, Zhang Yimen. Skor 1-2, Zhang Yimen dari China, melangkah ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Kemudian, pasangan Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah dari Indonesia, menang 2 game langsung, 21-18 dan 21-11, atas pasangan ganda keampuran Inggris, Gregory Mears dan Jenny Moore. Skor 2-0, Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Di sektor ganda putri, pasangan Indonesia, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti, menang 2 game langsung, 21-11 dan 21-12, atas pasangan Skotlandia, Julie McPherson dan Ciara Torrens. Skor 2-0, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Di sektor tunggal putra, pertandingan antara wakil China Taipei, di mana Chou Tianchen, menang rubber game, 18-21, 21-17 dan 21-12, atas Lin Chunyi. Skor 2-1, Chou Tianchen, melangkah ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Selanjutnya, Eng Se-yong dari Malaysia, menang 2 game langsung, 21-19 dan 21-10, atas Priyanshu Rajawat dari India. Skor 2-0, Eng Se-yong dari Malaysia, melangkah ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Kemudian, tunggal putra China, Wang Hongyang, menang rubber game, 6-21, 21-16 dan 21-14, atas Kidambi Srikan dari India. Skor, 2-1, Wang Hongyang dari China, melangkah ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Di sektor tunggal putri, Go Jinwei dari Malaysia, kalah 2 game langsung,
11-21 dan 19-21, oleh tunggal putri China Taipei, Wen Qihesu. Skor 0-2, Wen Qihesu dari China Taipei, melangkah ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Dengan hasil ini, maka dua wakil Indonesia lolos ke babak 16 besar, Thailand Open 2023. Demikian update mengenai hasil pertandingan babak 32 besar, hari kedua, Thailand Open 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.